Pedangdut muda Putri Senari kembali membuat gebrakan untuk karir bermusiknya. Kini ia menggait Raja Dangdut Indonesia Roma Irama dalam proyek terbarunya. Dalam unggahan di laman Instagram DA4Putri03, Putri Senari itu memamerkan momen kebersamaannya dengan Roma Irama saat menjalani proses syuting yang tampaknya akan menjadi video klip keduanya. Putri bahkan mengaku banyak yang terkejut atas keputusannya mengajak Roma Irama menjadi rekan duet. Setelah sebelumnya ia berkolaborasi bersama ibu mertuanya, Krisdayanti, dalam lagu This Indonesia. Putri bahkan mengaku kolaborasinya terbaru bersama Roma Irama akan sangat menyenangkan, apalagi mengolaborasikan dua genre musik yang berbeda. Pedangdut muda itu pun mengaku merasa terhormat karena penyanyi senior sekelas Roma Irama mau ikut serta dalam proyek lagu garapannya. Namun, Putri belum menjelaskan secara detail mengenai tanggal perilisan kolaborasinya bersama Roma Irama. Lebih lanjut, dalam cuplikan video yang diunggah Putri, keduanya tampil mengenakan kostum Mbak Satria, di mana Putri menggunakan kostum bernuansa serba merah, sedangkan Roma Irama menggunakan kostum berwarna serba putih. Bocoran proyek terbaru Putri Senari di laman Instagramnya itu pun langsung dibanjiri komentar netizen. Banyak pengikutnya yang memberi dukungan, bahkan siap membuat proyek tersebut merajai trending. Menantikan ungkapan cinta memang bukan hal yang menyenangkan, tapi untuk menyatakan cinta juga bukan hal yang mudah. Kira-kira begitulah mana lagu terbaru Putri Senari yang berjudul Berbisik karya Wisnu Aji. Putri Senari merupakan penyanyi dangdut muda yang bernama tak asing karena ia merupakan juara 2 Dangdut Academy musim keempat pada tahun 2017. Putri telah merilis 4 single sebelumnya, kini masih di bawah naungan label yang sama. Kredi Entertainment dan manajemen artis Stream Entertainment, Putri merilis lagu sebuah single bernuansa India Dangdut. Perilisan lagu ini ditandai dengan rilis berdurasi 60 detik di TikTok pada 21 Februari 2022 dan dapat didengarkan versi lengkapnya di seluruh digital streaming, platform seperti Apple Music, Spotify, Jok Langit Musik, Reso, dan YouTube Musik pada 27 Maret 2022. Beberapa tahun belakangan ini, Hari Putri adalah pasangan yang digedang-gedang netizen untuk menjadi pasangan kekasih. Terselip pesan tersembunyi di dalam lirik, meski tak ada pernyataan bahwa ini curhat pribadi, tapi kisahnya diceritakan dalam musik video dan diperankan oleh Hari. Musik video Berbisik merupakan kelanjutan cerita dari pertemuan terakhir Putri dengan Hari di sebuah pesta topeng dalam musik video Adik Rambut Panjang Milik Hari. Dalam karya terbarunya ini, Putri terlibat sepenuhnya. Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan video ini juga terbilang cepat.